Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana bangsa-bangsa lain dalam berbagai peradaban di dunia, bangsa Romawi juga pernah berkali-kali mengalami peperangan saudara. Misalnya peperangan antara Julius Caesar dengan Pompeius. Pada 23 Oktober 42 sebelum Masehi juga kembali terjadi pertempuran saudara sepeninggal Julius Caesar yang meninggal ditusuk ramai-ramai di gedung Senat. Pertempuran ini dikenal sebagai Pertempuran Filipi Kedua. Ini merupakan perang terakhir pada peperangan antara pasukan Marcus Antonius dan Octavianus melawan pasukan Marcus Junius Brutus dan Gaius Cassius Longinus yang membunuh Kaisar. Marcus Antonius merupakan loyalis Kaisar. Saat Kaisar berkuasa, Antonius merupakan salah satu seorang jenderalnya dan mengurus administrasi. Karena itu, setelah terbunuhnya Kaisar, Antonius bersama dengan Octavianus dan Lepidus membentuk Triumvirat Kedua. Triumvirat merupakan kepemimpinan politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa yang masing-masing disebut Triumvir. Sementara Octavianus merupakan anak angkat Julius Caesar, bahkan ia dididik oleh Julius Caesar ilmu kemiliteran dan politik secara langsung. Sebagai pemuda tampan, gagah, dan pintar, ia sangat disayang oleh Julius Caesar. Triumvirat Kedua menyatakan bahwa perang saudara ini untuk membalas dendam akan pembunuhan Julius Caesar. Pembunuhan Julius Caesar merupakan hasil konspirasi sekelompok senator Romawi, dipimpin oleh Gaius Cassius Longinus dan Marcus Junius Brutus, yang ini menjatuhkan Julius Caesar yang dalam perang saudara naik jadi jenderal militer ke penguasa politik ulung di Republik Romawi. Para konspirator itu membunuh Caesar pada tahun 44 sebelum Masehi yang kemudian menimbulkan perang saudara lain dan akhirnya Octavianus cucu kakaknya naik sebagai kaisar Romawi. Pertempuran ini terjadi menjadi dua pertempuran. Brutus berhadapan dengan Octavianus sementara pasukan Antonius melawan pasukan Cassius. Pada awalnya Brutus memukul mundur Octavianus dan memasuki perkemahan legiumnya. Tetapi di selatan Cassius dikalahkan oleh Antonius. Pasukan Triumvirat dari pemerintahan Kaisar Romawi Barat berhasil mengalahkan pasukan Liberator dari pemerintahan Kekaisaran Romawi Timur dalam pertempuran Filipi di Filipi Makedonia. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Romawi itu, pemimpin pasukan Liberator Marcus Junius Brutus melakukan bunuh diri setelah menelan kekalahan. Setelah berjaya di Filipi, Marcus Antonius dan Octavianus sepakat untuk membagi provinsi-provinsi Republik Romawi menjadi daerah-daerah kewenangan. Octavianus yang mulai memakai gelar Divi Filius atau Putra Dewata meniru pendewaan sosok Julius Caesar sebagai Divius Iulius, Julius Ilahi, dan mulai menyebut dirinya Imperator Kaisar. Ia menguasai wilayah barat sementara Marcus Antonius menguasai wilayah timur. Akibatnya provinsi-provinsi Gallia, Cisalpina dijadikan bagian dari Italia, dan provinsi Gallia, Narbonese, dijadikan bagian dari provinsi Gallia Comata sehingga seluruh Gallia dipersatukan di bawah kewenangan Marcus Antonius.